Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Sugiman Jambi Channel. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan baik tentunya. Sehat-sehat dan kebunnya makin subur-subur, makin mantap-mantap. Saya hari ini berbagi hasil semprotan minggu yang lalu. Tepatnya hari Rabu nah, Hari ini Sudah hari Kamis Berarti sudah masuk Ke 8 hari teman-teman Jadi Kemarin kita Sudah lama Sebenarnya mau disemprot total Ini Karena memang gulmanya itu tidak sesuai Teman-teman Gulmanya gulma keras, jadi tidak tidak baguslah untuk e, pertumbuhan kelapa sawit. Tentunya, apalagi masih dalam fase TPM seperti ini, karena jangkauan akarnya belum terlalu jauh. E, di saat itu, dia dikeroyok dengan berbagai macam gulma yang mencuri pupuk yang kita berikan, tentunya tidak banyak. Ditambah lagi, akarnya tidak jauh. Ini mengakibatkan semakin sulit mendapatkan makanan karena akar yang belum jauh ini otomatis mendapat makanan sedikit dari jangkauan akar tersebut. Sementara gulma yang tidak bersahabat ini begitu banyak merebut makanan, ini rumputnya gini teman-teman keras ini yang model kembangnya putih ini bukan yang uh, bukan kembang yang seperti ini ya kalau yang seperti ini masih toleran ini teman-teman ini kembangnya putih seperti seperti bunga jagung tapi lebih pendek dia keras dan Bandel sekali, jadi ini kita habiskan dulu uh, sampai ketemu gulma lunak. Nah, nanti, kalau sudah ketemu yang cocok, uh, rumputnya yang cocok gitu, baru kita setel lagi supaya uh, di pasar pikul dan gawangan matinya ini tertutup. Dan ini kita masih menunggu gulma yang pas. Nah kalau yang seperti ini teman-teman ini bagus. Yang daunnya seperti ini. Nah ini teman-teman yang bagus. Ini. Ini lembut yang ini. Tapi berbeda dengan yang ini, batangnya merah. Teman-teman, ini yang saya maksud: bunganya putih. Ini kalau tebal seperti kasur, teman-teman, persis bisa setinggi ini tebelnya. Dan itu alasan saya mengapa saya menyemprot total karena ini mayoritas ini sudah hampir 50% seperti ini, uh, ditambah kayu-kayu. Jadi, kita ini kemarin eh, racunnya kita banyakin karena memang susah air ya kesusahan air sehingga kita menaikkan dosis racun satu berbanding 10 atau 100 mili per eh, 100 mili per 10 liter jadi eh, ini karena kita kesulitan mencari air, teman-teman. Jadi, airnya sedikit, jadi kita nyemprotnya e, mau cepet. Jadi, nggak banyak makan air. Yang pertama, terus e, solusinya ya, kita dapat itu, kita naikkan racunnya. Jadi, nyemprotnya e, dibikin cepet, nggak dibikin basah. Jadi, ini salah satu tip, ya. Bagaimana kita mengatasi masalah air saat menyemprot? Tentunya, ini kemarin nyemprotnya ini benar-benar lari, benar-benar lari, cuman karena saya nggak ada dokumentasi ya. Jadi, yang penting daunnya itu lembab, teman-teman nggak -teman. sampai nampak basah. Bahkan, kita nyemprot seperti jalan begitu begitu balik sudah kalau cuaca panas sudah kering dia ya, nggak nampak lagi tapi hasilnya seperti ini mati juga jadi kuncinya ini sebenarnya ya kalau kita mau basah dosisnya kita turunkan e, harapannya agar e, target yang kita semprot itu terkena merata kita basahin tapi dosisnya kecil kita pakai e, di 40 atau 50 saja kalau seperti itu namun saat kita nyemprotnya asal lewat, yang penting lembab-lembab kita tinggal enggak sampai nampak basah. Jangankan netes, nampak basah pun enggak. Nah itu kita naikkan dosisnya, kalau bisa di atas 100, 100 ke 120 bisa. Per eh, 10 liter, bukan per 16 liter ya. Jadi, dosisnya lumayan tinggi jadi saat 100 liter saya ngaduknya pakai drum jadi saat 100 liter air kurang lebih itu saya kasih 1 liter racun ditambah 1 liter oplosan lagi yang oplosan untuk ngajar yang kayu-kayu sama akar-akar hutan itu dan yang racun primernya kita hajar pakai gliposat atau racun kuning oke okay ya Semoga bermanfaat. Kita akan lihat di sebelah sana itu ada kebun tetangga. Kita lihat semprotannya seperti apa. Apakah matinya bisa mati semua? Saksikan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.